Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Lur. Ini saya mau review es buah barbar lagi teman-teman. Es buah prasmanan ya. Ini ngambil sendiri sesuka hati. 5.000 dan ini berada di utara terminal lama ya teman-teman. Di utara Bangjo atau lampu merah terminal lama ya. Ini di samping pertigaan atau di depan posko Banser teman-teman. Nah, ada toko buku. Oke, langsung aja kita deketin langsung ya teman-teman. Nah, ini udah rame. Ini sekitar jam 5-an teman-teman. Ini mbaknya lagi bungkusin teman-teman nih. Kita minta mana, Mas? Bisa? Tapi ini manis kok. Nih teman-teman, masnya borong. Oke, dan ini isiannya ya. Kita nggak GS nih, Pak? Enggak pakai es, Mas. Soalnya jauh rumahnya. Oh. Dalamnya pun di, Mas? Sambung Macan. Sambung Macan? Oke. Kami di sini, Mas? Tulus. Tulus? Mas Tulus dari Sambung Macan, teman-teman. Ini. Borong. 6 cup, teman-teman. Katanya hari Jumat kok kesini. Ini ada ibu-ibunya pembelinya teman-teman, kita tanyain. Halo Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Namanya sinten, Bu? Kula Bu Seng. Bu Seng nggih. Nggih. Salamé pundi, Bu? Kula di Malang, Mbak Sogo. Oke. Niki tembas es buah prasmanan nggih, Bu? Nggih. Kompeten mendhet ki ambak Bu nggih, Bu? Allah wis enak ba kule, Mas. Nggih. Iki mbake namanya sinten? Ika. Mbak Ika. Nggih. Sampai sepindah niki napa pun pernah tembas, Bu? Dua kali. Sing perikin apa tentang perikanan? Kira cabangnya kali? Perikanan. Iya, ya. Sama Bu sih teman-teman. Ini. Ini gimana ya? Beli berapa ini Bu? Beli 3 aja Mas. 3. Kali bapaknya setunggal gak? Iya. Bapaknya satu. Oke. Nah ini teman-teman. Tapenya 10. Tapenya 10. Oke. Punya borong tapenya 10 teman-teman. Buat teman-teman khususnya yang berada di Sragen ya, jangan lupa mampir ke sini. Ini ada pamfletnya pinggir jalan, sekali lagi di utara Bangjo terminal lama ya, di samping pertigaan. Ini jam 5 udah mau habis soalnya ramai teman-teman. Ini kita tanya-tanya mbaknya ya. Komplit nggih, Bu? Tembase. Nggih, komplit. Teman-teman hampir habis. Yeah.
Ini rame banget teman-teman. Ya, es buah barbar 5.000. Boleh beli topik suka hati ya. Cabang perikanan krab ya terakhir. Masih ramai, nanti kita tanya-tanya mbaknya setelah ini ya. Ini udah pembeli lagi. Lagi beli. Halo mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa mbak? Mana? Namanya siapa? Elsa. Elsa? Iya. Mbak Elsa, rumahnya mana mbak? Gondang apa nih? Gendeng punya cing gondang. Oh gendeng, oke. Ini beli berapa mbak? Dua aja. Sudah pernah beli atau baru aja mbak? Baru aja. Oh. Kerja tempo sih mbak? Gimana? Kerjanya tempo sih? Di luar Sragen. Luas? Iya. Oh, okay. Mbak Elsa, rumahnya gendeng, gondang Sragen teman-teman. Terima kasih ya mbak. Beli 2, 5.000 teman-teman. Teman-teman yang beli pada borong ya. Ini udah agak longgar teman-teman. Kita tanya-tanyain sama mbaknya. Halo mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mbak siapa ini mbak? Linda mas. Mbak Linda, rumahnya pun di? Rumahnya Turi. Turi teman-teman, rumahnya Turi. Turi di Kendayu ya mbak ya? Iya. Ini cabang yang perikanan ya mbak ya? Iya, cabang perikanan mas. Buka udah berapa hari mbak? 4 hari. Oh berarti pas awal puasa gak? Iya, awal puasa. Ramai atau gimana mbak ini mbak? Iya, alhamdulillah ramai mas. Ini tadi ramai banget ya mbak ya. Toppingnya ada apa aja mbak? Toppingnya ada buah naga. Coba. Nah ini ada yang beli lagi teman-teman. Kita lihat sendiri aja ya toppingnya ada apa aja. Mbaknya soalnya lagi repot. Ibu besin masnya. Nah ini ada masnya ya teman-teman beli es buah prasmanan. Halo mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa mas? Obi. Yeah. Mas Obi, rumahnya putih mas? Kalau rumahnya Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk. Oh, tinggal di sini? Di Midoro. Midoro. Oh iya. Beli berapa ini mas? Satu aja. Iya, Mas Obi, rumahnya Nganjuk ya teman-teman. Ya, terima kasih mas G. Yeah. Ya. Ya teman-teman, ini ada buah naga. Ini apa mbak? Cincau ya mbak? Cincau hitam. Ini mutiara. Ada nanas. Ini beliwa. Kita kira nanas. Ini apa mbak? Gak tahu namanya gutir gitu mas. Oh gutir ya teman-teman. Mirip nata de coco ya mbak? Iya. Nah ini. Ini ada apa? Roti tawar. Selase. Nanas. Dan satu tahun ini habis teman-teman. Sama cendol ya. Oke ditonton YouTube ya mas ya. Kasih sirup teman-teman. Lebih sepindah tumbas sama mon atau tumbas pertama kan? Ini cabang yang kedua nih mas. Okay. Yang satu di perikanan itu mas. Oh, perikanan. Nih teman-teman, jam segini udah mau habis. Ini ide usaha buat teman-teman suka ya teman-teman. Rekomend. Ya. Sangat ramai sekali. Di tempatnya juga strategis di samping pertigaan ya. Matur nuwun Mas G. Mas Obi ya, teman-teman. Nah, tadi ada pembeli kita lanjut tanya mbaknya. Ini buka jam berapa dari jam berapa, Mbak? Jam 2 sampai jam 6, Mas. Jam 6. Berarti habis buka
atau sehabisnya mbak? Sehabisnya udah habis mas biasanya. Iya. Sebelum buka udah habis ya mbak ya? Iya. Ini mas Tahyanya gak pernah kesini atau gimana mbak? Enggak mas, paling cuma bantuin buka aja. Oh, pas persiapan aja ya mbak ya? Iya. Itu ya udah sendiri. Ini kira-kira habis berapa ini mbak? Berapa cup? Satu bal mas. Satu bal itu 50 lebih ya teman-teman. Ini kalau nggak pas puasa mbak nanti itu nyampe apa jualnya lebih awal atau nyampe malam? Lebih awal mas, jam 8 sampai jam berapa? Jam 2. Oh jam 2. Biasanya sebelum duhur udah habis ya mbak ya? Iya. Yang tabung satu. Oke. Okay. Iya. Sama mbak Linda ya teman-teman. Ini yang jaga cabang 2. Teman-teman. Ini buat ide usaha anak muda juga cocok teman-teman. Nih, udah berapa topping ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 topping teman-teman. Oke teman-teman, kita minta 2 ya. Es buah barbar prasmanan Sragen teman-teman. Ini cabang kedua ya. Kita minta 2. Ini minta lengkap ya teman-teman. Makin sore makin ramai teman-teman. Sekali lagi jangan lupa ya, di utara Bangjo Terminal Lama Sragen. Ramai banget teman-teman. Dan yang penting dan pastinya seger. Ini udah jadi ya. Dalam? Tadi enggak kesini tau. Buatan gak ya, rame kita ya. Enggak pernah kesini mas. Pernah ngerebut jurnya mbak? Iya teman. Oke teman-teman, pesanannya sudah jadi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.